Oke guys, balik lagi bersama gue Chandra. Dan hari ini kita akan bermain Roblox lagi ya guys ya. Yaitu adalah Roblox Pick a Door cuy. Jadi kali ini kita akan memilih pintu mana yang gak ada setannya ya guys ya. Jadi kita harus pilih pintu yang benar nih cuy. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung let's go. Di sini udah ada 3 pintu nih guys. Semoga pintunya kagak zong nih yang gue pilih ya. Karena gue suka angka 2, kita pilih angka 2 aja ya. Oke. Setan pala anjing goblok. Setannya palanya kayak ini cuk. Kayak dia cuk. Anjing doge anjing. Kaget gue cuk. Oke. Orang-orang pada pilih satu, ya udah satu aja berarti paling bener cuk. Tau gue gak mau ngikutin orang. Oh ada rintangannya juga guys. Kita harus melompati batu-batu ini supaya gak masuk ke dalam lava ya. Ini penasaran kok 3 isinya setan apaan guys. Kita dikejar dulu ya. Anjing-anjing kecepat larinya cuk. Oke kita udah disambut sama si anjing ini lagi guys. Katanya disuruh pilih 3 pintu ini guys. Oke, gua akan coba pilih pintu yang di sini aja ya. Semoga hoki cuy. Wow. Coba ini sih ya. Kita jebak dulu guys. Lah. Bentar. Semuanya masing-masing ada tombol, cuy. Oke, coba yang di sini guys. Semoga tombolnya benar ya. Gila hoki banget, cuy. Berhasil, cuy. Langsung disambut sama ya ini setan apa begini cu? Bisa kita templok gak? Iya mati. Dia ngomong apa anjay? Ih serem banget guys dia ngomongnya guys. Jangan sampai kena pentongannya anjay. Pentongannya tuh kayak tokat baseball cu. Oke awas pelan-pelan. Set. Alright. Jangan sampai kena ini juga guys ya. Harus checkpoint dulu. Oke okay. Lewat Mordors. Karena tadi yang berhasil pintu nomor 1 gak mungkin nomor 1 lagi dong. Berarti nomor 2 cu. Teori liar. Iya, dikejar. Oke, karena gak mungkin nomor 2, berarti nomor 3. Karena gak mungkin nomor 1. Oke, berarti nomor 1 lagi. Gak ada teori-teori goblok itu, berarti emang nomor 1. Di sini depan kita ada bom, harus kita lewatin. Jangan sampai terkena bomnya. Oke, berhasil checkpoint. Kali ini ada 6 pintu ya guys ya. Kita akan menggunakan teori liar cuy. 6 pintu cuy. Karena 3 bawah nggak mungkin guys, berarti harus 3 atas cuy. Karena 1, 2, 3 kan tadi jebakan. 2, 3 selalu jebakan. Berarti yang di atas nih. Teori liar gue nih guys. Apakah kita akan berhasil cuy? Ayo let's go. Oke, yang atas itu prank guys. Ternyata kita masuk ke dunia setan yang itu guys. Yang ini pasti nggak prank. Aku yakin 100%. 100% ini pasti bener guys. Kita bersama-sama. Apa gue kata, cu? Langsung aja kita lompat lagi ke sini, cuy. Jatuh, guys. Gila, guys. Kita cuma gagal sekali nyoba doang, guys. Oke, kali ini pintunya makin banyak ya, guys, ya. Ada 8, cuy. 8 pintu ya, cuy, ya. Gue gak mau liatin mereka. Gak mau liatin mereka dulu. Oh, bisa ngintip. Oh, kita bisa ngintip dulu, cu. Cuy, kita ngintip dulu. Oke, kunci merah. Oke. Coba deh ngasal deh guys, kalau yang ini gue juga bingung cu, pintunya. Semoga berhasil lah guys ya. Oh. Oke, pintunya bikin kita balik lagi cuy, teka-teki cuy. Coba pintu yang ini guys, semoga berhasil ya. Tuh kan, balik lagi. Coba pintu yang pertama guys. Bener gak? Wow. Oke. Kemana ini cu? Balik lagi. Oke, itu dia udah buka pintu. Ini belum sih, guys. Paling kanan ujung belum kita buka, cok. Semoga benar ya. Oke, apakah benar? Anjir, balik lagi, cok. Sumpah, nggak nyangka. Kenapa bisa kayak gitu, guys? Udah ada rintangan baru, cok. Lingkaran setan. Ini kita bareng dia mulu nih dia tadi, guys. Awas. Oh, mampus jatuh dia. Awas, pelan-pelan ya. Oke. Harus lewatin lubang mah. Lewatin lubang matanya, cuk. Oke, nice. Ih, serem banget cuk matanya, cuk. Oke, lewat sekali lagi, guys. Checkpoint dulu. Tarik napas dulu ya, tarik napas. Kita ada di ruang tamu. Ruang tamu ini ada pintu-pintu juga, guys. Ada foto babi. Oh, kita harus cari kunci untuk membuka pintu ini, cuy.
Oke, gue akan coba masuk ke dalam pintu ini. Nah, di sini ada locker, guys. Ada babi maksudnya. Ada babi! Babi! Yaudah deh, pintu yang ini aja deh, guys. Oke, ini toilet ya. Nah, oh, kunci. Oh! Langsung dapat kuncinya. Oke. Langsung aja kita buka pintu selanjutnya ya, guys, ya. Ada 3 pintu lagi, guys. Yang satu selalu benar. Berarti harusnya yang satu. Karena yang satu dari tadi nggak pernah salah. Let's go. Oke, 2 berarti. Karena 2 nggak pernah salah. Oke, 3 berarti. Karena 3 nggak pernah salah. Ya, ini di... Oke, kok? Oke, oke, keluar. Sekarang ada elevator, cuy. Harus masuk elevator yang mana? Gue udah gak mau percaya teori-teori itu lagi. Tapi gue masih percaya kalau satu itu selalu angka yang paling baik, guys. Dan gak akan mengecewakan kita, cuy. Kan? Lihat. Iya, bang, bang, bang. Iya. Lewat, lewat. Slenderman. Lewat. Lewat lagi. Iya. Lewat. Lewat lagi, aman, aman. Lewat dong, lewat dong. Oke. Oke, apakah bener? Oh, lewat lagi, anjing, anjing. Banyak banget setannya, buset ini. Oke, B7. Bener kan, guys? Bener kan? Apa gua bilang? Satu gak pernah mengecewakan, guys. Bermain di pintu lagi, guys. Karena teori gua masih sama, cuy. Oke, kita disuruh jalan duluan dan dia bakal nyusul. Pokoknya ini game pasti sukanya angka 1 deh, udah. Gua udah jamin deh, gak bakal salah dah, udah. Langsung aja udah lompat, pede. Gak ada apa-apa di bawah situ. Dalam banget, dalam banget. Iya, impostor. Oke, Among Us. Sampai muncrat nih ngomong Among Us. Gak mau lagi percaya nomor 1. 2 juga gua gak percaya, 2 selalu zong, guys. Gak pernah bener. Kalau gak 1, 3 udah pasti dari tadi dah. 2 selalu zong, bener. Ayo, 3. Kemana nih? Hop! Iya! Hagi-wagi. Ya, ketiban. Ditiban hagi-wagi. Oke, 2 kali ini gue percaya deh sama lu. Makasih ya, selalu ada. Oke. Apakah benar angka 2? Iya, benar. Oke, dikit lagi kita tamat. 1. Tetap 1. Gue tetap suka nomor 1. Karena nomor 1 selalu paling dikit jong deh tadi di sini, guys. 2 gak pernah mengecewakan sih, guys. 2 sih, tadi kan udah... Tahi lah, udahlah, udah gak mau main lagi lah. 3, halo, angka 3. Halo, angka 3. Wow. Wow. Udah? Wow, oke. Akhirnya kita udah menyelesaikan ya, guys, ya. Pintu-pintu. Ya, bentar. Oke, fastest times-nya. Buset, kelarin satu... Gua kelarin 13 menit ini orang kelar. Oh, dia udah hafal. Dia udah hafal sama nomor-nomor pintunya, cuy. Oke. Kita bertemu lagi dengan si anjing ini, guys. Oke, disuruh keluar. Yuuu! Let's go! Kita udah berhasil, guys, melewati pintu horor ini ya, guys, ya. Akhirnya. Oke, guys. So, thank you banget yang udah nonton permainan gua pada hari ini, guys, ya. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe juga ya, guys, ya. Kalau kalian suka sama permainan gua, dan komen juga game apa yang harus gua mainin selanjutnya. So, we'll see you in the next video. Ciao, Bella.